Halo Sobat YouTube, jumpa lagi di Tekmatu Channel. Pada video kali ini saya sedang membuat tanggul penahan air banjir di tepatnya di kusen pintu depan rumah. Sebagaimana video sebelumnya, beberapa waktu yang lalu terjadi bencana banjir di tempat tinggal saya. Nah, ini saya akan atasi dengan cara membuat tanggul di tiap-tiap pintu, ada di depan, ada di samping. Bagaimana caranya? Langsung saja ke videonya. Jika video ini bermanfaat, bantu tekan like dan subscribe. Terima kasih. Oke, untuk framenya saya menggunakan bahan dari aluminium kanal U ukuran 20x20 mm dengan panjang sekitar 50 cm. Ini saya tandai untuk nantinya akan membuat lubang sekrup. Kita bor sedemikian rupa. Kemudian untuk dalamnya kita peges dengan menggunakan mata bor yang lebih besar. Ini kita bor separuh, fungsinya untuk kepala sekrup nanti supaya bisa masuk. Nah, kita akan pasang di sisi ini. Oke, sebelum masang tambahkan silikon sealant dulu di permukaan bagian belakang supaya dia menempel. Jadi tidak hanya di sekrup tapi juga di silikon. Setelah penambahan silikon, kita tempelkan ke kusen yang sebelah kiri. Kemudian langsung saja kita sekrup. Kita tambahkan sisi samping lem silikon lagi supaya lebih kuat untuk mencegah air merembes. Begitupun juga dengan sisi kusen bagian kanan. Caranya sama, kita tambahkan silikon di setiap sudutnya. Kemudian untuk tanggulnya kita akan motong triplek ukuran 18 mm. Jadi lebarnya kusen kita ukur, kemudian tingginya kira-kira 1,5 meter, dan kita potong. Dan untuk cara pemasangannya tinggal masukkan saja dari atasnya. Seperti ini. Nah, nanti apabila ada air masuk, maka sisi-sisi seperti sisi-sisi atas dan samping akan kita lakban. Nah, ini nanti akan kita pasangi lakban. Ya, mudah-mudahan tidak terjadi hal demikian. Kemudian untuk mencegah air merembes triplek, kita cat dahulu dengan menggunakan no-drop, cat no-drop. Ini satu sisi saja sudah cukup ya sob. Oke, setelah kering kita tes dahulu. Usahakan rapat ya sob untuk sisi kanan dan bawahnya. Ini nanti yang akan kita pasangi lakban. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe jika dirasa bermanfaat. Dan see you next video.